penyesalan. Kita lihat di fenomena kehidupan kalian, ada orang yang lebih parah, dia berhubungan Tuhan. Atau seorang ibu, dia marah, dia banting piring. Nah, setelah dia banting handphone dan dia banting piring, handphonenya rusak, piringnya pecah. Apa yang terjadi? Penyesalan. Pertama, handphonenya harus servis. Kalau piringnya harus diganti dengan mengeluarkan biaya, disitulah timbul penyesalan. Oleh karena itu, orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya atau emosinya. Tadi kita alhamdulillah, kita berada di puncak Cibodas ini. Pertama, mungkin kelas 9 akan tahu, yaitu ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah adalah tentang bagaimana kalian tolakul ilmi tentang alam semesta ini. Yang tadinya kita berada di Jakarta, yang begitu kotanya begitu padat, panas, sampai-sampai kalau masuk rumah nggak pakai AC, nggak mau masuk rumah. Tetapi kita tinggal di puncak ini, lihat kamar kalian nunjuk yang pakai AC. Semuanya nggak pakai AC. Suasananya dingin. Ini kita belajar ilmu tentang apa? Tentang bagaimana kondisi situasi di Indonesia tentang ayat-ayat kauniyah. Tadi kalian outbound keluar melihat bagaimana indahnya kota puncak Cibodas ini. Pertama ada namanya terasering. Kita melihat puncak namanya air dari atas ke bawah. Sehingga untuk belajar bagaimana air itu enggak mubazir, dia membuat terasering dalam membuat sawah itu menjadi makmur. Ini kita belajar tentang bagaimana ayat-ayat kaumnya tentang alam semesta. Selanjutnya, setelah kalian sudah outbound, kehujanan. Hujan merupakan rahmat Allah. Sehingga dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan berbuah dan tanah menjadi subur. Ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia. Tinggal kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza anzalna rabbukum." Ibu lalu baju-bajunya taruh di ruang tamu. Ibunya melihat, jangan-jangan ya hadiah dari anakku Alkomah. Lalu ibunya pakai. Pas pakai, Alkomah keluar. Lalu Alkomah berkata, Ibu gak pantas pakai baju itu. Yang pantas istriku. Langsung Alkomah ibunya berkata, ya Allah, aku gak redo air ASI yang diminum Alkomah dari 0 sampai 2 tahun. Sehingga Alkomah pas sakaratul maut dia gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sahabat gak tega melihat sakaratul maut begitu sakitnya. Nabi Idris alaihissalam merasakan sakaratul maut itu bagaikan binatang yang masih hidup dikelupas kulitnya. Lalu sahabatnya pada ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita Alkomah sakaratul maut tapi sulit sekali mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kenapa? Tolong Rasulullah, kunjungi rumah Alkomah. Lalu ya Rasulullah berjalan mengunjungi Alkomah, melihat Alkomah, ternyata dalam mukanya Alkomah pernah salah berbuat kepada ibunya. Lalu Rasulullah manggil, ya sahabat, tolong ke rumah ibunya Alkomah, suruh kemari. Kata ibunya, lalu datanglah sahabatnya, ibu Alkomah sakaratul maut, tolong dong ibu datang ke rumahnya. Saya tidak mau. Lalu ya Rasulullah, ibunya enggak mau. Kenapa? Enggak tahu ya Rasulullah. Tolong cari ke rumahnya. Sampai 3 kali enggak mau juga. Akhirnya Rasulullah bilang sahabat, bilangin kalau ibunya tidak mau lagi kesini, Alkomah akan saya bakar. Ingat, pas digigit ibunya langsung hatinya tertutup. Alkomah adalah anakku yang mana aku mengandung selama 9 bulan, aku merawatnya, masa anakku dibakar? Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak. Akhirnya ibunya datang memaafkan kesalahan Alkomah. Ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan anakku Alkomah ya Rasulullah. Kenapa ibu?
dia pernah menyakiti hatiku. Lalu aku bilang, aku gak redo kepada Allah air ASI yang diminum. Sekarang aku maafkan kesalahan Alqomah. Ketika ibunya sudah mengucapkan memaafkannya, lalu dia mengucapkan Alqomah, la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, kalian pertama taatnya kepada Allah yang rajin, bakti kepada kedua orang tua yang rajin pula. Inilah tanda anak yang soleh yang bisa menjadi arafah orang tua. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang leadership yang akan dibawakan oleh Bapak Ayub Leonardo Austin. Melewati sehingga tetap aja kesel. Enggak ada aja minjem. Dan lo mau beli baju Dan? Iya. Gak tahu urutannya, saya nggak lihat. Ya. Kopi mie gue belum diseduh sama sekali. Joko! Joko Agut! Joko Agut! Jokble! Jokble! Makan ini, makan ya, Pak ya? Terus.
Siapa mak? Omongnya dijaga omongnya. Omongnya kurang kencang. Benar.